Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru gabung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini, udah tahu kan kalau saya pakai cipunca itu mau ngapain. Pada kesempatan video kali ini, saya mau bikin tutorial hijab topi ini teman-teman. Ini topi yang saya unboxing dengan kaosnya berapa waktu lalu. Dan ini ada jilbab crinkle ya teman-teman. Jadi saya kali ini mau bikin tutorial hijab topi. Yuk teman-teman, jangan lupa, jangan di skip videonya ya teman-teman, tonton sampai habis loh. Oke, apa saja yang kita perlukan? Tada dan 2 jarum pentul ya teman-teman. Dan 2 jarum pentul, oke. Itu aja sih yang kita butuhin. Nah, oke teman-teman, jadi jilbabnya tuh kita bikin kayak gini nih. Nih, itu ya. Terus kita samakan kiri dan kanannya itu sama ya, panjangnya itu sama. Oke teman-teman, ini sudah panjang kiri dan kanannya itu sama. Kita bawa yang ini ke samping ya teman-teman. Nih, jadi udah kita bawa ke samping, kita ambil jarum pentul ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin bentuk anyaman ya teman-teman. Mungkin kalau kalian punya jarum pentul yang kecil, lebih baik pakai yang kecil aja ya teman-teman. Nah, ya ini kita bentuk kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh kita ambil jadi kayak gini. Belakang ya teman-teman, ingat ini. Nah, jadi kita ambil kayak gini ya teman-teman. Nih, jadi kita ambil ya, kita tarik ke atas ini dan kita anyam ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita anyam ini ya. Nih, jadi kita anyam kayak gini. Dirapiin aja ya teman-teman. Kita pakai ikatnya. Tutorial hijabnya simple banget ya teman-teman ini tuh. Nah, sudah diikat ya teman-teman. Ya, sudah diikat. Terus kita rapiin deh anyam. Dan ini bisa dikasih jarum pentul, bisa enggak ya? Kalau mau kenceng ya dipakai jarum pentul ya teman-teman. Oke. Sekarang kita pakai topinya. Saya sengaja memang ininya direndahin ya teman-teman, karena kalau tinggi kan topinya nanti nggak muat. Jadi deh, tutorial hijab simpelnya ya teman-teman. Kenyamannya ya teman-teman. Oke, itu saja sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Oke, bye-bye.